Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, Kabar Video dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pagi ini saya berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan akan berbincang dengan sahabat saya, Rudi Tahas. Rudi Tahas ini adalah Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau Agra Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah diberi waktu untuk berbincang. Siap, kami juga ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, Bang Rudi ini atau Pak Rudi ini disebut apa sering dipanggil sebagai Injet ya? Injet itu apa? Kenapa sampai Injet? Nama ini saja, nama panggilan sehari-hari. Ya. Oh, sehari-hari. Ya. Nah, pemirsa Upiso, saya informasikan bahwa Bung Injet ini adalah aktivis yang selama ini bergerak dan memperjuangkan masyarakat adat Kajang, terutama dalam menghadapi konflik agraria di PT Lonsum. Nah, Bung Injet mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Upiso, apa sih tuntutan masyarakat adat Kajang itu terhadap PT Lonsum sebenarnya? Sehingga kemudian aksinya kan bertahun berpuluh-puluh tahun sampai sekarang belum tuntas. Ya, jadi tuntutan pokok dari kawan-kawan kami, masyarakat adat Kajang itu hanya satu, bahwa wilayah adat Kajang yang masuk dalam areal HGU PT Lonsum itu dikeluarkan dan diserahkan kembali kepada masyarakat adat. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan, itu ada sekitar 2.850 hektar wilayah adat Kajang Rambang Luara itu masuk dalam konsesi HGU PT Lonsum. Nah, itulah yang mereka tuntut sekarang. Nah, perjuangan ini bukan perjuangan yang baru kita lakukan, tapi perjuangan ini sudah proses panjang, malah proses ini itu juga sudah dimenangkan sebahagian masyarakat adat melalui keputusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah dan telah diukasai sebagian, tapi sampai hari ini ada 170 hektar itu kembali dikuasai oleh Lonsum. Nah, wilayah yang dimenangkan ini itu juga masuk wilayah areal wilayah adat Kajang, khususnya Rambang Luara. Jadi sebenarnya perjuangan teman-temannya Bang Injet ini ya, dengan masyarakat adat Kajang itu adalah mengembalikan hak-hak ya, masyarakat adat ya, itu. Ya. Karena memang dalam fakta sejarah penguasaan lahannya, masyarakat lebih dulu menguasai lahan itu dan setelah itu pihak PT Lonsum melakukan pengusiran paksa kepada masyarakat dan menghancurkan seluruh tanaman yang ada termasuk rumah dan mereka menanami karet. Dan mereka tahu bahwa wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang lebih dulu dikuasai oleh masyarakat. Iya. Dan sampai sekarang itu kan suasananya belum selesai. Iya. Dan saya dengar bahwa kemudian masih ada masyarakat yang kemudian bertahan. Iya. Bahkan kemudian di pekan lalu itu sempat terjadi iya, sempat terjadi iya, chaos ya iya, antara masyarakat dengan petugas keamanan. Iya. Jadi 3 minggu yang lalu, pihak perusahaan PT Lonsum itu mengerahkan seluruh karyawannya di 2 divisi itu untuk masuk ke wilayah yang diduduki oleh kawan-kawan. Jadi pihak perusahaan coba untuk membenturkan antara pekerja dengan masyarakat adat Kajang. Nah, itu telah kami konfirmasi ke Dewan Pengawas Ketenagakerjaan bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lonsum. Karena pekerja itu punya hak untuk menolak itu. Karena ketika terjadi kecelakaan, seumpama bentrok dan ada luka, itu tidak masuk dalam tanggungan BPJS. Oh, karena jadi yang dia gerakan pihak perusahaan itu adalah karyawannya? Karyawannya. Jadi semua divisi. Oh, supervisor. Oh. Semua divisi dan pada saat itu semua produksi dihentikan. Baik pabrik, semuanya dikerahkan ke ini. Tapi beruntung kami masih bisa menahan diri, sehingga tidak bisa terjadi chaos yang lebih ini. Sekarang dengan kondisi saat ini, apa yang akan dilakukan teman-teman Agra dengan bersama masyarakat adat Kajang itu untuk minimal tuntutan masyarakat petani dan masyarakat adat itu bisa dipenuhi
Tuntutan sebenarnya itu apa? Ya, jadi proses mediasi yang hari ini kita terus dorong ke pemerintah kabupaten, itu sudah ada poin penting sebenarnya ketika kita difasilitasi oleh Kemendagri bersama dengan BPN di Jakarta kemarin, bahwa akan dilakukan rekonstruksi batas HGU. Di situ nanti akan terbentuk tim kecil yang di dalamnya itu pusat, provinsi, dan kabupaten, dan juga perwakilan masyarakat dan masyarakat penggugat yang lainnya. Nah, tim itu nantilah yang akan turun ke lapangan memastikan mana wilayah adat, mana wilayah masyarakat, mana wilayah konsesi HGU. Nah, sekarang prosesnya sedang berjalan. Cuma kami, kekhawatiran kami sekarang bahwa pihak perusahaan coba sekarang sudah mengajukan proses perpanjangan. Nah, ketika ini direspon oleh pemerintah kabupaten, sama halnya bahwa seluruh mediasi yang kami lakukan itu tidak ada artinya. Karena ketika rekomendasi perpanjangan HGU itu keluar, itu secara otomatis maka terbentuklah panitia B. Panitia B ini diketuai oleh BPN Provinsi. Dan mereka yang akan turun ke lapangan. Jadi fasilitasi yang kemarin kita lakukan itu tidak ada artinya semua. Oh, iya. Bisa mentok lagi jadi? Bisa. Jadi tuntutannya teman-teman itu agar dalam proses itu pelibatan pihak petani, agra, masyarakat dan adat. Masyarakat adat itu di proses tim kecil itu sudah yang sudah. Di mediasi ini. Sudah. Nah, harusnya dalam proses mediasi itu tidak bisa ada proses perpanjangan. Itu di aturannya seperti itu. Yeah. Karena akan mengindahkan seluruh kesepakatan-kesepakatan yang telah kita lakukan. Sepakati bersama dengan pihak perusahaan langsung juga dan dipimpin oleh Kemendagri pada saat ini. Ini kan konfliknya sudah bertahun-tahun. Iya. Bahkan boleh dikata ini adalah konflik sejak konflik tertua di Sulawesi Selatan terkait konflik agraria. Saya termasuk orang yang sering dulu ke sana untuk meliput dan sebagainya. Dan menurut Bung Injet ini kira-kira solusi yang paling bisa dilakukan untuk mengakhiri semua ini, karena ini yang pada akhirnya yang rugi masyarakat adat, para petani, dan juga mungkin menyita waktu banyak orang di Bulukumba. Ya. Yang paling penting adalah sebenarnya pengakuan dulu, pengakuan bahwa wilayah yang 2.850 hektar itu yang ada dalam konsesi itu benar-benar adalah milik masyarakat adat. Itu sebenarnya pengakuannya. Pengakuan dan setelah itu penyerahan kepada masyarakat terkait soal klaimnya. Karena sejarah kepenguasaan lahan dan sejarah perampasan itu kita sudah lengkap semuanya. Dan itu dibuktikan dengan turunnya tim verifikasi data dan verifikasi lahan yang dibentuk oleh Pemkab. Dan di situ jelas bahwa masyarakat memang lebih dulu menggarap lahan-lahan yang sekarang dikuasai oleh longsor. Dan kalau itu tidak dipenuhi, ya situasinya akan begini. Iya, tidak akan selesai. Nah, dan sekarang kan proses akan berakhirnya HGU PT Longsor di tahun 2023. Ini tidak lama. 2023. 2023 itu berarti PT Longsor harus mengembalikan. Kalau memperpanjang lagi. Ya, karena sekarang sudah mengajukan perpanjangan sekarang kan. Oh, mengajukan perpanjangan lagi. Makanya kita minta ke Bupati kemarin bahwa jangan merespon itu, tapi tetap mengembalikan proses yang telah dimediasi oleh Kemendagri. Karena kalau itu keluar rekomendasi dari Bupati, maka secara otomatis tim kecil yang dibentuk oleh tim Kemendagri ini tidak ada gunanya. Ya, seperti itu. Jadi terus peran dari pemerintah setempat itu apa? Sampai hari ini di pertemuan terakhir malah kami diminta untuk mundur. Diberi jangka waktu sampai tanggal 1 Maret ini kita diminta untuk mundur meninggalkan lokasi pendudukan. Tapi hari ini sebentar jam 10 kami akan menghadap ke Bupati menolak itu karena Ammatoa hasil pertemuan kami kemarin itu menolak dan meminta kita untuk tetap bertahan karena bahasanya Ammatoa, kapan kalian tinggalkan itu sama halnya kalian dipolitiki, begitu istilahnya. Jadi dia sekalaki kok. Betul, dia sekalaki. Dan itu sampai sekarang teman-teman di adat, masyarakat adat, kajian di sana itu masih berada di area masih itu? Masih berada sampai bertahan? Bertahan. Dengan teman-temannya Bung Injet? Iya. Itu berapa orang semua di sana? Kan ada tenda. Kalau lagi genting situasinya itu bisa kita kumpulkan sampai 500-an orang. Tapi kalau sini kita gulir saja berapa orang yang piket. Nah, semacam kan itu. Selama mau mendampingi masyarakat adat itu, sebenarnya Ammatoa di sana itu apa harapannya buat teman-teman di Agra? Ya memperjuangkan tanah adat itu. Memperjuangkan tanah mengembalikan adat. Tanah adat itu. Karena begini, Kak. Ada hutan adat di Kajang, itu yang luasnya 331 hektar.
itu kita tidak bisa menjamin bahwa hutan adat itu akan lestari ke depannya ketika masyarakat adat ini itu tidak mengelola lahan yang sebenarnya menjadi haknya. Yang mana lahan itu berada dalam HGUPT. Artinya bisa tergerus ini dengan populasi masyarakat. Artinya perjuangan teman-teman Bung Injet di Agra itu adalah bagian selain menjaga hak-hak masyarakat setempat, juga sebenarnya menjaga kelestarian alam. Dan itu menjadi concern kita semua. Bung Injet, nanti kita berbincang di segmen kedua. Siap. Pemirsa UPISO, kita akan berbincang dengan Bung Injet setelah pesan-pesan berikut ini.